Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan serta diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa amalan istimewa di malam dan hari Jumat. Dalam ajaran Islam, semua hari adalah baik. Namun hari Jumat mempunyai kemuliaan dan keutamaan tersendiri. Karena di hari itu juga memiliki nilai historis dalam sejarah Islam. Ada banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nilai pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut keistimewaan hari Jumat. Beliau bersabda, "Khairu yaumin thalat alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam." Wafihi udkhilal jannah wafihi ukhrija minha wala takumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah rawahu muslim. Rasulullah bersabda, hari terbaik di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Adapun amalan-amalan istimewa yang dianjurkan di malam dan hari Jumat adalah 1. Memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam dan hari Jumat disunnahkan untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah berselawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukan hal itu, maka aku menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat." Rawahul Baihaqi. Maka perbanyaklah membaca selawat di malam Jumat atau di hari Jumat, karena memperbanyak solawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amalan yang kedua yaitu membaca surat Al-Kahfi. Sesuai riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Ada pertanyaan yang timbul, bolehkah jika membaca surat Al-Kahfi-nya dicicil atau tidak sekaligus karena surat Al-Kahfi agak panjang? Jawabannya tentu boleh. Karena dengan berbagai aktivitas yang padat dan juga kesibukan, tetapi Anda tetap ingin bisa menghatamkan bacaan Al-Kahfi, silakan diatur caranya menurut kemampuan kita. Amalan yang ketiga yaitu berdoa di waktu istimewa di hari Jumat. Beberapa ulama berpendapat jika waktu tersebut adalah ketika usai adzan asar dikumandangkan, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'at faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imu yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa atahu iyyah wa asara bi yadihi
yuqalliluha. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu mustajab. Bila seorang hamba muslim melaksanakan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan beliau sebagai gambaran akan sedikitnya waktu itu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Pada hari Jumat terdapat 12 jam, itu pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Dan amalan yang keempat, bersedekah. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun berada. Serta bersedekah memiliki pahala lebih besar bila dilakukan di waktu-waktu utama, di antaranya di hari Jumat. Di dalam beberapa hadis disebutkan anjuran khusus untuk bersedekah di hari Jumat. Dan di dalam literatur fikih, anjuran bersedekah di hari Jumat sebagaimana waktu-waktu utama yang lain memiliki nilai keutamaan lebih besar daripada waktu lainnya, atau lebih memiliki nilai yang lebih besar dari hari-hari lainnya. Hari Jumat termasuk waktu yang utama untuk bersedekah karena Jumat merupakan hari raya orang Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan, sangat dianjurkan bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di dalamnya lebih baik daripada waktu-waktu lain karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dermawan adalah saat bulan Ramadan. Dan karena Ramadan lebih utama-utamanya bulan, dan karena manusia di saat itu disibukkan dengan ketaatan di dalamnya, mereka tidak sempat meluangkan waktu untuk bekerja sehingga tingkat kebutuhan di bulan Ramadan lebih tinggi. Dan juga sangat dianjurkan bersedekah di waktu-waktu lain yang utama seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari raya karena hari-hari tersebut memiliki keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.